Ya, alhamdulillah juga nih. Bapak Lurah Dede juga terjun ke lapangan juga. Langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Kecamatan Sukaresmi dengan Bapak Sekmat Asla yang sudah datang meninjau langsung di lokasi banjir di Kampung Jongor, Desa Sidamukti ini, yang mana kita lihat sendiri masyarakat sekarang sudah banyak yang mengungsi, meninggalkan rumahnya, yang mana mereka akan menuju titik lokasi pengungsian di Desa Sidamukti dan Masjid Jami Al-Mulisin. Pada pemerintah kecamatan dan Kabupaten Pandeglang, saya berharap untuk segera mengantisipasi beberapa bantuan yang memang sangat energi, emergensi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ini, masyarakat yang akan menuju pengungsian. Terima kasih untuk Bapak Encep, Bapak Nendi, dan Bapak Asla selaku Sekmat Kecamatan Sukaresmi yang sudah berada di sini. Begitu juga Bapak Kepala Desa Sidamukti yang sudah ada di lokasi. Terima kasih. Iya, Mak. Friwen. Malam. Kondisi terkini di Kampung Jongor, Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi. Banjirop udah mulai naik. Ini gede lang, Pak. Iya. Sementara saya dengan Pak Sekmat dan Bapak Kepala Desa sedang meninjau lokasi di Desa Sidamukti, tepatnya di Kampung Jongor, mana kita lihat air begitu derasnya. Kita lihat begitu deras air ini, masih diprediksi masih akan naik sampai malam. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Dalam kondisi seperti ini disebutnya normal oleh nelayan. Ya, nelayan pada gila. Aing mesin jis model kieu. Coba kamu ceritakan tentang tsunami itu bagaimana? Waduh. Berat kalau ceritain mah. Jadi ini, Pak, jadi terbayang-bayang lagi, mendingan jangan diceritakan, Pak. Macam gitu, Pak. Jadi terbayang-bayang ya masalah iya, tsunami ya. Masih ini aja. Masih gitu membekas ya. Di itu pikiran, gitu, Pak. Begitu terjadinya tsunami, kamu kemana larinya? Saya lari ke sana, Pak. Kemana? Pematang? Bukan, Rancanini. Rancanini? Ya Allah. Naik apa itu kira-kira? Naik motor, Pak. Saya naik sama motor. Istri, sama anak, naik motor. Oh, begitu. Iya. Duluan kamu apa istri kamu yang datang? Kita bareng-barengan, Pak. Oh, bareng-bareng. Oh, iya. Besar berarti ya? Besar. Beginilah cuaca di TPI Panimbang sore ini, air lautnya naik. Mau singgah dulu di TPI Panimbang, mungkin sudah lama kangen. Pokoknya melompat, pokoknya melompat. Lompat ke mana, Bom? Jadi seperti itu. Hancur kena ombak. Hancur, hancur.